Penduduk di beberapa buah rumah di Blok 2 Iris Garden Apartment, Jalan Sultan Iskandar dekat Bintulu, Sarawak berdepan dengan detik menakutkan selepas bumbung premis bangunan itu diterbangkan oleh angin kencang pada Khamis. Kejadian sekitar pukul 2 petang itu juga sempat dirakam oleh beberapa penghuni di kawasan tersebut dan dimuat naik di media sosial pada hari yang sama. Melalui beberapa video yang dikongsikan, kelihatan bumbung pangsapuri di kawasan perumahan itu diterbangkan angin kencang dan ada di antaranya kemudian menghempap kenderaan penduduk. Ketua Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Zon 5 Bintulu, Wan Kamarudin Wan Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 2.11 petang. Katanya, Pusat Gerakan Operasi, PGO, JBPM Sarawak menerima panggilan daripada MERS 999 mengenai kejadian tersebut, sekaligus mengarahkan pasukan keluaran operasi, PKO, Bintulu bergegas ke lokasi kejadian. 7 anggota dengan sebuah jentera Fire Rescue Tender, FRT, dan 4 anggota mengguna unit perkhidmatan penyelamat perubatan kecemasan, EMRS, diketuai PBK 2 Fabian Andi Jesse telah ke lokasi kejadian, katanya dalam kenyataan pada Khamis. Setakat berita ini ditulis, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Terbang sampai ke Sinun. Stau satuan tumbang ya. Ya, atap orangnya pun terbuka dah tapi